أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ويعوذ بالله اخوتي الكرام عذني الله واياكم جميعا الحمد لله pada pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu pada lanjutan pembahasan kita tentang kisah Rasul dan para Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Yang jelas kita akan membahas kitab yang sama Iaitu Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Alhamdulillah juga ayol ikhwah kita berada di bulan yang penuh berkah ini bulan di mana segala amal baik mendapatkan ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza jaa ramadan futihat abwaabal jannah wa ghuliqat abwaabal abwaabal wa sufidat asyayatin sebagaimana Rasul mengatakan ketika datang bulan Ramadan maka Allah membuka pintu-pintu syurganya Kemudian Allah tutup rapat-rapat pintu nerakanya. dan Allah belenggu syaitan. Di menandakan ayat ikhwah di bulan Ramadhan ini kita penting memperhatikan ibadah kita, amalan kita, meninggalkan segala keburukan, berusaha untuk memintropeksi diri. Karena itu, karena kebaikan sekecil apapun Allah akan pasti melipat gandakan ganjarannya di bulan Ramadan ini. Demikian sebaliknya, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan menandakan bahwasanya lemahnya iman kita, menandakan bahwa kita masih butuh perbaikan. Dan ketahuilah ayul ikhwah, jadikanlah momentum Ramadan ini sebagai kita untuk introspeksi diri dan juga untuk memperbaiki diri. Ayul ikhwah, Allah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kisah para rasul dan juga para nabi Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan sebelumnya ayul ikhwah kita sudah membahas salah seorang nabi yang mana nabi ini adalah nabi yang mulia yaitu nabi Armia taib e, alaihi salam salah seorang nabi Allah yang memiliki peran penting dalam dakwah me, e, menyampaikan syariat Allah menyampaikan seruan Allah di tengah-tengah kaum yang mana kita sebutkan kaum ini adalah seburuk-buruk kaum pada saat itu Nabi Armia diutus kepada kaum Bani Israel di mana pada kaum ini mereka dikenal sebagai kaum yang membunuh bunuh, yang membunuh nabi-nabi Allah. Mereka mendustakan Allah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berani mengkufurkan nikmat Allah setelah begitu banyak nikmat tersebut diberikan kepada mereka. Di tengah-tengah kaum inilah Nabi Armia alaihissalam diutus dan menghadapi kerusakan Moral dan akal. Kemudian kita lanjutkan, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya ketika Nabi Armiyah menyuruh bani Israel, pada saat itu Allah subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Armiyah untuk menyeru bani Israel agar kembali ke jalan Allah. Setelah jauhnya penyimpangan mereka, setelah jauhnya kedustaan mereka, banyaknya kejahilan di tengah-tengah mereka, maka Allah subhanahu wa taala perintahkan kepada Armiyah, wahai Armiyah. Serulah mereka Bani Israel agar kembali kepadaku. Agar kembali mentaatiku. Maka pada saat itu dengan tekad yang kuat. Nabi Armia datang menemui Bani Israel lalu menyerukan tentang Tauhid. Menyerukan agar kembali kepada ketaatan. Lantas, sangat disayangkan ketika hati memang telah terbelenggu dengan uh, kemaksiatan, juga akal telah terbelenggu dengan kejahilan. Maka, sebenar-benar apapun dakwah, sebaik-baik pun cara dakwah, maka tetap itu akan tertolak. Demikian hati yang telah ditutupi oleh uh, hawa nafsu dan lain sebagainya. Demikian yang dialami oleh Nabi Armiyah ketika menyuruh Bani Israel. Ketika Nabi Armia mengatakan kembali kepada Allah, mereka mendustakan Nabi Armia. Mereka mencerca Nabi Armia. Mereka menolak dakwah Armia. Nabi Armia. Hingga pada saat itu, ketika Nabi Armia itu sedang berusaha untuk menyuruh mereka kembali, yakni Bani Israel, lantas bukannya mereka menerima, bukan lantas mereka itu dengan lapang dada mengikuti seruan nabi Armia malah mereka menangkap nabi Armia lalu memenjarakan serta hendak ingin membunuh nabi Armia. Setelah kita juga menjelaskan sebelumnya bahwasanya bani Israel banyak membunuh nabi Allah, banyak membunuh utusan-utusan Allah dan ini pun akan ia mereka lakukan kepada nabi Armia. lantas ayol ikhwa adhani Allah wa iyakum jami'an tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga nabi-nabinya Allah tidak akan mungkin menelantarkan rasulnya menelantarkan nabinya atas kezaliman dan juga Keberingasan suatu kaum terutama Bani Israel maka pada saat itu kita lanjutkan ayol ikhwah dalam riwayat yang sama disebutkan oleh Imam Ibn Kathir pada saat itu Allah berusaha memberikan pelajaran kepada Bani Israel. Allah berusaha untuk mengajarkan bahwasanya ada Rob yang berkuasa dan berkehendak di permukaan bumi ini. Sejelek-jeleknya Bani Israel, tahuilah bahwasanya Allah adalah pemilik kehendak dan segala uh, hal yang terjadi di permukaan bumi ini. Sebagaimana firman Allah, wa makaru wa makar Allah, wallahu Ketika misalnya mereka ingin membuat makar di jalan Allah, ketika mereka ingin menentang Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan makar yang lebih pedih. Dan itu dirasakan oleh Bani Israel Bani Israel setelah mereka berusaha untuk menentang Nabi Armia Atas seruannya untuk kembali kepada Allah Maka setelah itu Nabi Armia bukannya mendapatkan uh, sambutan yang baik malah mereka mendustakan. Lantas bukan hanya itu mereka ingin membunuh Nabi Armia, memenjarakan Nabi Armia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran kepada Bani Israel yang berupa Allah Allah Subhanahu Wa Taala adab Bani Israel dengan mengirim seorang raja, seorang penguasa. Seorang pemimpin di mana pemimpin ini dikenal sebagai raja yang beringas. Raja yang zalim, penguasa yang tak kenal ampun, penguasa yang sangat uh, beringas dalam membantai manusia. Disebutkan nama raja ini atau nama penguasa ini adalah Bukhtanasar. Disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Qasas al raja tersebut adalah Raja Bukhtanasar dikenal sebagai raja yang bengis, kemudian zalim dan juga beserta dengan bala tentaranya. Allah ingin memberi pelajaran kepada Bani Israel karena melihat bagaimana makar mereka, bagaimana kemungkaran mereka, Setelah diseru dengan cara yang baik, setelah diutus para nabi di tengah-tengah mereka menyerukan kebaikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya menerima malah mereka memberontak, malah mereka mendustakan bahkan hendak ingin membunuh nabi-nabi Allah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala balas makar mereka dengan mengirimkan penguasa yang mana penguasa itu dikenal sebagai penguasa yang zalim dan beringas pada saat itu. Ayah Al-Ikha Adani Allah Wa Iyakum Jami'an Nabi Armiyah ditangkap Nabi Armiyah dipenjara Nabi Armiyah hendak dibunuh oleh Bani Israel Demikianlah tantangan Ayah al dalam dakwah ini Ketika kita berusaha untuk menyuruh seseorang pada kebaikan menyeru kepada jalan yang benar tentu tidak mungkin 100% orang itu akan menerima dakwah kita ada orang-orang yang memang dalam hatinya itu enggan untuk menerima kebenaran namun berbeda ya ikhwah seperti kisah dari Bani Israel mereka dari seluruh kaum dan dari mereka mayoritasnya adalah penentang maka mereka disebut sebagai kaum yang sangat jahil Kalau bahasa kita adalah kaum yang bandel Bayah untuk diberitahu Sulit untuk menerima kebenaran Ketika datang pada mereka yang benar Maka mereka mencari akal Mencari uh, celah untuk menentang hal itu Dan menjadikan apa yang mereka pahami Sebagai suatu jalan kebenaran Demikianlah Bani Israel Ketika datang Al-Quran Ketika datang hadis mengabarkan tentang uh, kebenaran Maka mereka menolak dan memilih akal dan hawa nafsu mereka. Dan ini fakta ayuhai ikhwan sebagaimana berita tentang uh, kerasulan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwasanya nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Yakni nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi penutup para nabi, nabi terakhir. Mereka tahu Tapi, pada dasarnya mereka menjadikan akal dan hawa nafsu sehingga dia menolak kebenaran itu. Ia menolak hakikat yang sebenarnya dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu itu benar. Demikianlah bagaimana rusaknya Bani Israel. Mereka menentang Allah. Mereka menyerukan perang kepada Allah dengan terang-terangan. seolah-olah mereka adalah mampu menandingi Allah. Khatul kiram azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Bakhti Nasar membawa bala tentaranya ke tanah Baitul Maqdis yang pada saat itu dikenal sebagai ditempati oleh Bani Israel maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bakti nasar sebagai azab untuk Bani Israel pada saat itu Bakti Nasar membawa bala tentaranya, seluruh barang tentaranya untuk mengepung Baitul Maqdis. Maka tidak ada celah untuk Bani Israel melarikan diri. Hingga pada saat itu Bakti Nasar uh, mendobrak pintu Baitul Maqdis dan masuk ke dalamnya. Dan dapatilah mereka Bani Israel dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa Bakti Nasar adalah raja yang pada saat itu menerapkan hukum jahiliyah. Apa itu hukum jahiliyah ayo Ikhwah disebutkan di sini bahwasanya pada saat itu hukum jahiliyahnya Bakhti Nasar ini adalah ia membantai para pemuda dan meninggalkan anak-anak. wa iyyakum jami'an sesampainya Bakti Nasar di pintu Baitul Maqdis Kemudian mereka uh, mendobrak pintu tersebut sehingga seluruh barat tentara itu menyerang dan menyerbu Bani Israel Mereka membantai, mereka membunuh para pemuda, prajurit barat tentara Bani Israel Lalu mereka meninggalkan anak-anak, orang tua dan para wanita Dan ini tak terlepas dari kesalahan mereka sendiri Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bakhti nasar sebagai azab di tengah-tengah Bani Israel Berawal dari mereka sendiri, mereka yang bermula menentang Allah Mereka yang bermula ingin menguji Allah Allah balas hal itu Makar yang mereka buat seolah-olah makar itu adalah makar yang paling besar Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pemilik makar yang menjadikan makar itu pelajaran bagi Bani Israel itu sendiri Kemudian Ayul ikhwah Pada saat itu bakti Nasar Ia porak-porandakan Baitul Maqdis Ia ratakan Baitul Maqdis pada saat itu Untuk menguji bahwasanya Dialah raja yang paling beringas, yang paling zalim Tak kenal ampun Kemudian disebutkan bahwasanya Bakti Nasar menelanjangi kaum wanita. Diriwayatkan ayat ikhwah dalam kitab ini Bakti Nasar menelanjangi para wanita. Mereka memajang para wanita dan memasarkannya di pasar-pasar. Artinya mereka Bakti Nasar menjajakan para wanita, diperjualbelikan para wanita di pasar atau di tengah-tengah keramaian. Dan ini bentuk kehinaan pada hakikatnya ayol ikhwan. Yang pada saat itu para wanita dijaga. Mereka dimuliakan, ditutup. Tetapi ketika datangnya bakti nasar, para wanita dihinakan. Para wanita ditelanjangi, para wanita dipasarkan, dijajakan, diperjualbelikan pada saat itu. Kemudian ayul ikhwan bakti nasar juga menghancurkan masjid-masjid dan juga mereka membakar kitab suci Taurat. Di sini kita ambil pelajaran ayul ikhwah. Kita ambil pelajaran dan faedah dari kisah ini. Berawalnya penguasa yang zalim. Berawalnya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang banyak uh, keburukan padanya. Berawal dari rakyat itu sendiri. Berawal dari manusia-manusia pada saat itu, buktinya Ayul ikhwah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus bakti nasar di tengah Bani Israel, dikarenakan kemungkaran, kemakaran, dan juga kezaliman Bani Israel itu sendiri. Mereka menentang Allah, mereka berani untuk mendustakan syariat Allah, membunuh nabi-nabi Allah, maka Allah membuat makar dengan mengutus raja yang zalim di tengah-tengah mereka. Allah bantai mereka. Allah hinakan wanita-wanita mereka. Allah bunuh manusia-manusia pemuda tengah mereka. Atas izin Allah. Allah hinakan Bani Israel dengan mendatangkan seorang raja yang menyerang negeri itu bernama Bakhti Nasar ini. Dan sebagaimana benar kata pepatah. Tidaklah seekor singa Segerombolan singa akan dipimpin oleh seekor singa, dan tidak pula segerombolan tikus pasti dipimpin oleh seekor tikus. Demikian, mustahil ada seekor singa memimpin segerombolan tikus, dan mustahil seekor tikus memimpin segerombolan singa, karena demikianlah adilnya Allah. Maka, ketika kita menginginkan pemimpin yang baik, kita menginginkan penguasa yang adil. Kita menginginkan uh, seorang raja yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah engkau umat dan rakyat yang sama seperti penguasanya. Ketika engkau menginginkan uh, pemimpin yang baik, ketika engkau menginginkan pemimpin yang adil, maka jadilah engkau rakyat yang adil, rakyat yang baik. Maka mustahil ketika engkau masih banyak kezaliman yang engkau lakukan Masih banyak kemungkaran yang engkau lakukan Masih banyak maksiat-maksiat dan kezaliman yang engkau lakukan Lantas engkau menginginkan pemimpin yang baik Pemimpin yang adil Itu tidak akan terjadi Karena Allah maha adil Itulah bukti adilnya Allah Allah, Allah Itulah bagaimana Allah buktikan keadilannya Ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, maka kita harus memberikan kebaikan dari diri kita. Maka, ketika engkau melihat suatu kemungkaran pada pemimpinmu, ketika engkau melihat suatu kemungkaran pada uh, penguasamu, maka yang engkau lihat bukan kemungkarannya, tetapi introspeksilah dirimu. Bisa jadi hal itu terjadi disebabkan oleh kemaksiatan dan kezaliman yang engkau lakukan, dan ini terbukti dalam kisah bakti nasar ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus raja yang zalim raja raja yang beringas di tengah-tengah Bani Israel karena Bani Israel itu adalah kaum adalah bani yang mendustakan Allah dan banyak kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka maka Allah utus Bakhti Nasar kiram Allah wa iyyakum jami'an Dan demikianlah bentuk keadilan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kembali. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Bakti nasar merampas harta benda Bani Israel. Mereka mengambil harta benda. Dan juga seluruh uh, aset dari Baitul Maqdis Dan juga Bani Israel pada saat itu Dan mereka menawan 90 ribu tawanan Seraya Bakhti Nasar juga membantai, membunuh Dan juga membinasakan uh, Bani Israel Mereka juga menawan 90 ribu tawanan disebutkan bahwasanya 90.000 ini dibagi lagi uh, ada yang, ada yang menyebutkan bahwasanya pembagian itu dari 90.000 tawanan yang dibawa oleh Bakti Nasar mereka terdiri dari keturunan Daud kemudian keturunan Sulaiman, keturunan raja-raja dan juga keturunan rahib-rahib maka di sini Bakti Nasar tidak uh, membantai mereka melainkan bakti nasar menawan mereka kemudian ayo wa jami'an di sini titik temunya di sini inti dari kisah bakti nasar ini ketika pada saat itu direwetkan bahwasanya ada seorang melapor kepada Bakti Nasar tentang adanya seorang Nabi yang telah Allah utus di tengah-tengah Bani Israel. Lantas Bakti Nasar pun bertanya siapakah dia maka tersebutlah nama Nabi bernama Armia bin Hilqia tersebutlah nama Armia bin Hilqia lalu Bakti Nasar ini bertanya di manakah dia maka pada saat itu utusan ini pun mengabarkan kepada Bakti Nasar raja Bakti Nasar bahwasanya sesungguhnya dahulu bani Israel telah mendustakan Nabi Allah ingin membinasakan Nabi Allah dan mereka memenjarakan Nabi Allah Armia bin Hilqia Lalu pada saat itu Bakti Nasar pun memerintahkan kepada utusan ini untuk menyerukan kepada Bani Israel agar melepaskan Nabi Allah ini, Armiyah bin Hilqiyah. Maka pada saat itu terbebaslah Nabi uh, Armiyah, lalu Bakti Nasar memerintahkan agar Armiyah berhadapan dengan dirinya. Lalu pada saat itu Nabi Armiyah mengatakan kepada Bakti Nasar, Bahwasanya benar, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pernah mewahyukan kepadaku akan datangnya seorang raja yang akan memberi pelajaran kepada bani Israel, yang akan memberi pelajaran atas kemungkaran dan kemakaran yang telah dilakukan oleh bani Israel dengan mengutus salah seorang raja yang meneraja itu dikenal sebagai raja yang zalim, raja yang beringas dan itu adalah engkau wahai Baktinasar. Maka Bakti Nasar pun mengatakan kepada Nabi Arabiah ya benar. Akulah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membebaskanmu. Tidak. Maka dikatakan oleh uh, Bakhti Nasar sesungguhnya tidak adalah uh, kaum yang lebih uh, buruk dari Bani Israel. Karena seburuk-buruk kaum adalah mereka yang mendustakan ajaran Allah, yang membunuh Nabi-Nabi Allah dan juga membunuh Raja-Raja Allah. Diratkan ayat ikhwah. Tidak hanya Nabi yang dibantai oleh Bani Israel ini Tidak hanya Nabi yang didustakan oleh Bani Israel ini Raja-raja yang beriman kepada Allah Raja-raja yang uh, pada saat itu memimpin di Baitul Maqdis Bani Israel ikut uh, dustakan yakni Bani Israel juga uh, memberikan makarnya Bukan hanya kepada Nabi-Nabi Allah Melainkan kepada Raja-raja mereka berbuat makar juga Disebutkan ayul ikhwa adhani wa Awal pemberontakan terhadap penguasa dilakukan oleh Bani Israel. Disebutkan ayul ikhwa pada saat itu ketika ada seorang raja berkunjung ke Baitul Maqdis. Lantas raja ini pun menyambut dengan baik. Ada riwayat mengatakan raja yang berkunjung ke Baitul Maqdis ini adalah Bakti Nasar. Bakti Nasar yang berkunjung ke Baitul Maqdis lalu Raja Baitul Maqdis menyambut baik ketika datangnya Baitul datangnya Bakti Nasar menyambut baik kedatangan Baitul uh, Nasar, ke Baitul Maqdis lantas pada saat itu ketika terdengar oleh Bani Israel bahwasanya Raja Baitul Maqdis menyambut Bakti Nasar dengan baik maka mereka pun uh, iri mereka pun murka kepada Raja Baitul Maqdis dan mengingkarinya, bahkan menyerukan pemberontakan untuk membantai Raja Baitul Maqdis tersebut. Oleh sebab itulah, Bakti Nasar pun mendengar hal tersebut. Bani Israel telah membantai rajanya, disebabkan Raja Baitul Maqdis menyambut baik Bakti Nasar ketika datangnya ke Baitul Maqdis, maka dia pun murka. Murkalah Bakti Nasar mendengar kabar bahwasanya. Bani Israel telah membantai Raja Baitul Maqdis disebabkan karena sikap baiknya kepada dirinya. Itulah dikisahkan awal mula mengapa Bakti Nasar sangat murka kepada Bani Israel. Dan ini awal ayat kisah muasalnya bagaimana adanya pemberontakan terhadap penguasa dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel yang pertama sekali menyerukan pemberontakan, menyerukan pembelotan kepada penguasa. Bahkan mereka berani menumpahkan darah penguasa itu sendiri. Terbunuhlah raja baitul ma'adis pada saat itu oleh perilaku dari Bani Israel, oleh kejahilan Bani Israel yang menentang dan juga memberontak rajanya sendiri. Khatil kiram ma'adhani Allah wa iyakum jamian. Makanya Bani Israel ini dikenal sebagai bah, bahan yang anid. Yang bandel. Yang banyak sekali kerusakan dan kemungkaran pada mereka. Khatil kiram ma'adhani Allah wa iyakum jamian. Setelah kita lanjutkan kembali, setelah mendengar kabar bahwasanya uh, Nabi Armia dan adanya seorang nabi uh, di tengah-tengah Bani Israel yang diutus uh, oleh Allah Subhanahu wa taala, Lantas uh, bukannya dakwah Nabi itu diterima melainkan diingkari bahkan uh, disia-siakan maka Baktinasar pun menyeru agar melepaskan Nabi Armia melepaskan Nabi Armia lalu memberikan jaminan dilihatkan ayat ikhwa Baktinasar uh, mengajak uh, Nabi Armia untuk pergi bersamanya ke kerajaannya. Diroekan ayat al kerajaan Bakhti Nasr ini dulu berada di daerah Libya. Uh, disebutkan bahwasanya di daerah Libya, maka ketika menyerang Baitul Maqdis, maka selesai ekspansi perang itu, maka Bakhti Nasr mengajak Nabi Armia untuk pergi bersamanya ke negerinya. Lantas pada saat itu Nabi Armia menolak lalu meminta agar tetap tinggal di uh, Baitul Maqdis. Lalu Baktinasar pun memberikan kebebasan kepada Nabi Armia untuk berdakwah lalu memberikan jaminan untuk keselamatan dirinya. Tidak hanya itu Baktinasar juga meninggalkan beberapa pengawal, meninggalkan beberapa orang dari kalangan Bani Israel untuk membantu dakwah dari Nabi Armia alaihi salam. Ikhatil kiram, a'dani Allah wa iyyakum jami'an. di sini ini diperkuat oleh riwayat yang kita sebutkan tadi ayat dalam kitab ini Imam Ibn katsir menyebutkan diriwayatkan awal keberingasan dari bakti Nasar ini disebabkan oleh sikap dari bani Israel disebutkan bahwasanya pada saat itu bakti Nasar bahkan sampai membantai tujuh ribu lebih manusia yakni bani Israel pada saat itu Awal keberingasan bakti nasar itu dikarenakan pemberontakan Bani Israel kepada rajanya, sebagaimana disebutkan oleh Mawidul Kathir. Bahwasanya, awal keberingasan kezaliman dan kemurkaan bakti nasar ini, dan juga bala tentaranya, disebabkan oleh Bani Israel itu sendiri, karena mereka memberontak kepada raja Baitul Maqdis pada saat itu, yang mana raja tersebut memimpin uh, mereka, yakni Bani Israel. Namun, Bani Israel melakukan pemberontakan kepada raja ini, bahkan sampai membunuh raja ini, disebabkan karena raja ini pernah menyambut Bakti Nasar ketika berkunjung ke Baitul Maqdis. Itulah awal mengapa Bakti Nasar sangat benci, dalam artian sangat ingkar dan juga sangat tidak menyukai Bani Israel, disebabkan oleh ulah Bani. Israel itu sendiri ayat ikhwah wa iya jamian lalu pada saat itu juga Bakti Nasr mengungkapkan sebuah ungkapan dengan mengatakan bahwasanya seburuk-buruk kaum seburuk-buruk manusia adalah yang mendustakan nabinya dan juga memberontak kepada raja-rajanya dan itu ada pada diri Bani Israel apa yang disebutkan oleh Raja Bakhti Nasar ini ada pada Bani Israel. Oleh sebab itu, mengapa Bakhti Nasar membantai Bani Israel pada saat itu? Allah wa jami'an. Disebutkan bahwasanya Bakti Nasar membebaskan Nabi Armiyah dan memberikan jaminan kepadanya untuk berdakwah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Setelah uh, Bakti Nasar membantai habis Bani Israel, menawan tawanan perang, kemudian meluluh lantakan kerajaan Bani Israel, yang pada saat itu maka... Bakti Nasar pun memerintahkan agar melepaskan Nabi Armia dan juga memberikan jaminan bagi Armia untuk mendakwahkan uh, agama Allah di tengah-tengah kaum yang tinggal pada saat itu. Kemudian ayat wa jami'an semenjak saat itu Bani Israel pun mengalami perpecahan. Bani Israel pun bercerai-berai disebutkan ayul ikhu ya Allah wa iyyakum jami'an sampai bercerai-berainya ada yang mereka ke Hijaz, ada yang mereka ke Yasrib, ada yang ke Wadi Al-Qura dan ada yang sampai ke Mesir. Setelah terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh uh, setelah adanya ekspansi perang atau juga serangan dari Raja Bahtinar Nasar membantai Bani Israel... Maka pada saat itu kondisi Bani Israel dalam keadaan terombang ambing. Mereka terpecah belah, mereka ter, uh, bercerai berai. Bahkan satu kelompok ada yang pergi ke, uh, ke daerah tertentu, kelompok lain pergi ke daerah yang lain, kelompok yang lain pergi ke daerah sana. Mereka bercerai berai. Yang pada awalnya mereka menyatu, tapi setelah adanya serangan dari Raja Bakhti Nasar. maka mereka pun terpecah belah disebutkan di sini Al Imam Ibn Katsan mengatakan Bani Israel uh, ada sebagian dari bagi uh, mereka pergi ke daerah Hijaz lalu menetap di sana lalu sebagian lagi pergi ke daerah Yasrib yang sekarang adalah Madinah kemudian ada juga yang pergi ke daerah Wadi Al-Qura dan juga ada yang pergi ke sampai ke daerah uh, Mesir maka pada saat itu Iqbal, demikian bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan Bani Israel mereka tidak lagi memiliki daerah yang bisa ditinggal lagi. Mereka tidak lagi ada daerah yang bisa mereka jadikan tempat untuk hidup. Mereka ter, ter uh, terlantar. Demikian Allah ingin menghinakan Bani Israel. Allah telantarkan mereka te, uh, tidak diterima di daerah manapun. Sebagaimana ini juga tak terlepas dari seruan dari bakhti Nasar. Direwetkan ayyul ikhu Allah wa iyyakum jami'an. Bahwasanya Bakti Nasar mengirimkan surat kepada seluruh raja-raja di Jazirah uh, di daerah negeri Arab pada saat itu. Uh, Bakti Nasar menyerukan agar memboykot, dari artinya mereka um, memboykot dan juga meninggalkan serta mengabaikan Bani Israel. Bahti Nasar, demikian bagaimana kebencian, bahasa kita adalah bagaimana kebencian dan juga ketidaksukaan Bahti Nasar kepada Bani Israel ini. Sampai-sampai sebagaimana upaya uh, Bahti Nasar menghinakan Bani Israel ketika ada segerombolan ataupun kelompok Bani Israel yang datang ke suatu negeri maka usirlah mereka. Hinakanlah mereka dan abaikanlah mereka. Demikian perintah Bakti Nasar kepada raja-raja uh, Arab pada saat itu. Yeah. Disebutkan ayat ikhwa, ni wa jami'an, satu riwayat. Bahwasanya pada saat itu negeri Mesir, negeri Mesir mengabaikan seruan dari Bakti Nasar. Mereka malah menyambut Bani Israel dengan baik. Mereka tidak mengabaikan, tidak memboikot Bani Israel. Namun mereka sambut dengan hangat kedatangan kelompok-kelompok uh, Bani Israel yang datang ke negeri Mesir pada saat itu. Lantas mendengar kabar ini, Bakhti Nasar menyeru seluruh bala tentaranya pergi ke daerah Mesir. Lalu me meratakan, dalam artinya membinasakan uh, Mesir pada saat itu. Demikian. Demikian bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan Bani Israel Allah jadikan Bani Israel sebagai kaum sebagai bani yang luntang lantung di tengah padang pasir. Tak tahu arah jalan pulang. Pergi suatu pergi ke daerah tertentu diusir. Pergi ke daerah yang lain diusir. Pergi ke daerah yang lain diabaikan. Lantas ketika ada uh, kaum atau uh, raja atau kerajaan yang menerima bani Israel, lantas Allah Subhanahu Wa Taala gerakan waktu Nasar ini untuk menghancurkan negeri yang menyambut baik bani Israel ini. Contohnya adalah negeri Mesir pada saat itu. kiram a'adhani Allah wa iyakum jami'an dan terhinakanlah semenjak itu bani Israel. Setelah uh, terjadinya Serangan dari Bakti Nasar menghinakan Bani Israel, menghancurkan dan memindasakan Bani Israel, maka mereka menjadi bani atau kaum yang terhina setelah itu, dan ini bisa menjadi pelajaran. Ayat jamian "Awal bahwasanya kezalimanlah kemungkaranlah dari diri kita, kemaksiatan berawal dari kemaksiatan kita." akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Tidaklah suatu maksiat, tidaklah suatu kemungkaran yang kita lakukan pasti akan me memanggil atau menyeru kemaksiatan lain mendatangi diri kita. Maka berhati-hatilah dengan maksiat walaupun sekecil mungkin. Yang engkau lihat bagi bukan sekecil maksiat yang engkau lakukan, bukan kecilnya maksiat yang engkau lakukan, tapi kepada siapa engkau bermaksiat kiram Allah wa Maka setelah adanya kisah ini. Bahwasanya Nabi Armia alaihi salam pun berdakwah di tengah Bani Israel yang tinggal pada saat itu. Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada kenabian Nabi Armiyah Mereka menjadi kaum yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Bani Israel, kaum-kaum yang memang dari awal telah menentang. Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan nabi Armia maka mereka terhinakan di tengah-tengah negeri yang mereka tidak dianggap, mereka diabaikan, mereka tidak diakui. Dan juga mereka menjadi seburuk-buruk kaum dan juga se kaum yang telah dihinakan bukan hanya Allah yang menghinakan mereka, tetapi manusia menghinakan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bani Israel ada yang Allah uh, rupa uh, ubah bentuk mereka menjadi babi Allah ubah bentuk mereka menjadi kera disebabkan oleh diri mereka sendiri bagaimana uh, kemakaran yang mereka buat Allah balas kemakaran itu dengan sebaik-baik makar untuk memberi pelajaran kepada mereka dan awal terjadinya kerusakan itu disebabkan oleh diri mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ke bani Israel. Allah berikan kenikmatan dan kelebihan yang banyak kepada bani Israel. Namun tidaklah nikmat tersebut menjadikan mereka semakin bertakwa kepada Allah, melainkan mereka semakin ingkar dan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak hanya itu ayat ikhwah, tidaklah hal tersebut menjadikan bani Israel sombong Dan ini ingat ayat ikhwa jangan pernah menyombongkan diri dan kesombongan e, bani Israel itu menjadikan mereka e, lupa atas apa yang mereka dapatkan itu datangnya dari allah subhanahu wa taala dan allah subhanahu wa taala juga menjadikan pelajaran bahwa asalnya jangan sesekali kita melakukan hal-hal e, yang itu bisa membuat allah subhanahu wa taala murka terhadap diri kita karena hal tersebut yang menjadi awal kebinasaan bagi diri kita. Ingatlah ayol ikhwah, sesungguhnya maksiat dan juga kemungkaran yang kita lakukan adalah kebinasaan bagi kita sendiri. Dan ingatlah, tidaklah suatu uh, keburukan menimpa kita bisa jadi itu disebabkan oleh maksiat-maksiat kita sendiri. Semoga mudahan kisah ini menjadi bisa kita ambil faidahnya. dari bagaimana perjuangan seorang nabi bernama Armia bin Hilqiyah yang diuji memiliki tugas yang sangat berat mendakwahi kaum yang menentang Allah mendustakan nabi Allah bahkan membunuh nabi-nabi Allah Nabi Hilqiyah berperan Nabi Armia bin Hilqiyah berperan di tengah-tengah kaum itu untuk menyeru kembali ke Bani Israel Lantas ketika dia menyeru, namun tidak mendapatkan sambutan yang hangat, malah ia ingin dibunuh, malah ia dipenjarakan, malah dia didustakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Ibraniyah dengan mengutus Baktinasar untuk membinasakan Bani Israel sebagai pelajaran untuk Bani Israel, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai kaum sebagai umat yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan sunnah-sunnah Rasul dan menjadikan kita sebagai umat yang senantiasa sadar akan bahwasanya tidaklah pemimpin yang baik Berawal dari rakyat yang baik Ketika kita menginginkan pemimpin yang baik Maka berusaha untuk menjadi rakyat yang baik Maka ketika adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang uh, tidak adil Maka intropeksilah bisa jadi hal itu terjadi disebabkan oleh diri kita sendiri Rakyat yang masih banyak melakukan maksiat Yang masih banyak melakukan dosa Maka wa jami'an Sampai di sini pembahasan kita Mudah-mudahan Allah berikan uh, kemudahan bagi kita di bulan yang penuh berkah ini, dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, dan uh, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah puasa kita adalah puasa yang penuh makna, jauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang bisa membuat puasa kita tidak berkah. Tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan yang buruk di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah memberi uh, Ganjaran yang baik bagi kita uh, Kita akhiri dengan Doa ke Majlis Subhanakallahumma wa bihamdika InsyaAllah ilaha ilah anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh